Lagi dengan saya, Ika, di channel. Rahma Lilika, terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dipermudahkan urusannya, impian serta keinginan segera tercapai. Amin. Video ini adalah video daily vlog Rahma Lilika, hanya perempuan biasa. Yaps, hanya perempuan biasa yang selalu belajar dari kehidupan. Video ini tentang kegiatan rutinitas sehari-hari karena setiap hari memberikan pengalaman. Oleh karena itu, Rahmalilika mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Semoga video bermanfaat ya. Kali ini membahas tentang gizi dari kacang panjang, gitu ya. Jadi, kacang panjang itu eh, termasuk tanaman yang sering kita temui sehari-hari, gitu ya. Biasanya ada di makanan, itu mulai dari lalapan sederhana, kemudian juga bisa direbus, ditumis, bahkan juga. Uh, terdapat di sayuran yang ada di hari Raya Idul Fitri biasanya campuran ketupat gitu ya dan ini saya mau rebus eh rebus <laughs> mau goreng tahu dulu gitu jadi ini minyaknya masih minyak putih ya minyak kelapa gitu ya jadi warnanya itu putih gitu oke kita lanjut ya teman-teman tentang kacang panjang gitu ya atau teman-teman yang suka sayuran hijau termasuk kacang panjang boleh komen di bawah ya Oke teman-teman, uh, yang sudah subscribe, yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan kuotanya, meluangkan waktu dan tenaganya untuk melihat video saya, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman mendapat balasan yang lebih baik lagi. Amin, semoga teman-teman semuanya lancar rezeki. Amin. Oke, kita lanjutkan tentang kacang panjang ya. Kacang panjang itu e, nama latinnya Vigna unguiculata spesies sesquipedalis gitu ya. Jadi kalau e, pernah sekolah SMP gitu ya, di pelajaran biologi itu kan kayak ada nama latinnya gitu. Misalnya padi Oryza sativa gitu ya. Nah, ini kacang panjang itu juga ada nama latinnya gitu. Atau nama spesiesnya kayak gitu. Dan ini tahunya diangkat dulu ternyata wajahnya lengket ya teman-teman, wajahnya lengket tapi nggak apa-apa kita lanjut untuk goreng yang putaran kedua gitu ya. Sambil nunggu tahunya mateng, uh, saya mau cerita tentang kacang panjang lagi ya teman-teman. Jadi kacang panjang itu memang Uh, tumbuhnya di kawasan Asia ya seperti kita ini, yaitu kawasan yang panas, termasuk Indonesia salah satunya tern ternyata gitu ya. Dan memang kacang panjang itu mudah untuk ditanam gitu ya teman-teman. Selain itu kacang panjang juga mempunyai um, seperti gizi yang lumayan banyak gitu ya. Terdapat kalori. Juga terdapat lemak, juga terdapat karbohidratnya, juga ada proteinnya, gitu ya. Jadi, benar-benar yang namanya sayuran itu memang harus uh, kita konsumsi secara rutin, ya, teman-teman, gitu ya. Jadi, sayuran hijau protein, gitu ya, itu lebih baik uh, dikonsumsi harian, gitu ya, daripada kita memakan makan olahan. Jadi, uh, sebaiknya uh, dimakan. E, sayuran gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut e, untuk langsung masak kacang panjangnya, teman-teman ya. Ini saya tumis bawang putih di sampai layu gitu. Lalu kacang panjangnya kita masukkan ini uh, sebelum dikasih air itu ditumis dulu ya kacang panjangnya ini tipsnya agar kacang panjangnya itu terlihat warnanya masih cantik hijau gitu ya, nah setelah uh, di apa oseng-oseng dengan minyaknya, nah baru dikasih air nah itu termasuk tipsnya biar warnanya tetap hijau setelah itu dikasih bumbu, ini dikasih saus tiram, melek selera biasanya saya itu uh, saus tiramnya merek memasuka ya teman-teman tapi karena lagi habis di toko jadi saya ini pakai merek Selera gitu ya. Ini tambahin garam sama penyedap rasa sama gula sedikit. Ini kita tunggu sampai kacangnya empuk dan layu. Kemudian kita tambahkan toge nya. Ini sayur teke, toge. Untuk video selanjutnya saya akan bahas untuk uh, gizi dari sayur toge ini ya teman-teman. Kalau komen kalau teman-teman mau uh, saya share cerita tentang sayur tege, teman-teman boleh komen di bawah ya. Terima kasih. Oke, ini sambil nunggu layu, kita tutup dulu ya sayurnya biar matangnya cepat dan tidak memerlukan waktu terlalu lama. Nah, Kacang panjang selain mengandung banyak gizi tadi, ternyata juga mempunyai banyak manfaat ya teman-teman ya. Ini saya ambil empat manfaatnya aja gitu ya. Jadi memang kalau kita sering mengkonsumsi sayuran itu membawa dampak yang baik gitu ya. Salah satunya yaitu kacang panjang itu bisa menurunkan kadar gula darah gitu ya. Jadi yang menderita diabetes. Diabetes apa diabetes? <laughs> Intinya uh, yang kadar gulanya tinggi gitu ya. Jadi atau orang menyebutnya diabetes itu keadaan penyakit gula gitu ya. Nah tingginya serat kacang panjang itu dibarengi dengan rendahnya kalori karbohidratnya itu menjadi makanan yang ideal bagi para penderita diabetes karena memang kacang panjang itu bisa menurunkan kadar gula darah ya. Kemudian yang kedua bisa meredakan nyeri. Ya, ini ada penelitian bahwa eh, kacang panjang itu memberikan efek analgesik atau meredakan nyeri pada tubuh. Misal nih kita kena pisau gitu ya. Itu kan kayak eh uh, rangsangannya langsung perih gitu. Nah, kalau kita makan kacang panjang itu mungkin uh, perihnya tidak akan terasa. Begitu juga untuk mengatasi nyeri pada ketika haid gitu ya. Haid pertama itu kan kadang sakit perut. Nah, nyerinya itu kadang bisa mengkonsumsi kacang panjang. Dan ini makannya sudah matang ya, teman-teman. Ini salah selong incip, ini tahu goreng yang tadi sama sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya gitu ya. Ini togenya pakai kerupuk ya Allah nikmat banget. Teman-teman udah -teman, makan belum? <laughs> Yuk kita makan bareng-bareng ya teman-teman. <laughs> Oke, kita lanjut ya. Untuk kandungan gizinya bukan manfaatnya bisa menjaga kesehatan kulit gitu ya. Karena kacang panjang itu e, ada kandungan vitamin C. Vitamin C itu mampu menjaga kulit lebih sehat dan cerah dan juga bisa mengurangi munculnya kerutan. Gitu ya teman-teman juga baik untuk kesehatan ibu hamil gitu ya. Karena kacang panjang ini juga terdapat uh, asam folat ya. Asam folat itu termasuk dalam uh, apa ya? kayak kesuburan pentingnya bagi perkembangan sel DNA pada janin gitu ya. Jadi kalau mengkonsumsi asam folat ya ya lebih baik di kacang panjang juga ada gitu ya gitu ya teman-teman manfaat dari kacang panjang tadi yang pertama bisa menurunkan kadar gula darah yang kedua bisa meredakan nyeri yang ketiga bisa menjaga kesehatan kulit tetap cerah yang keempat bisa menjaga kesehatan ibu hamil atau yang ingin promil bisa mengkonsumsi kacang panjang gitu ya teman-teman ya jadi dengan banyak gizi, banyak manfaat, kalau kita banyak-banyak mengkonsumsi sayuran, termasuk kacang panjang, insya Allah banyak manfaatnya. Oke, kita teruskan ya sampai habis ini ya. Dan ternyata sambelnya pedes ini teman-teman. Ya, <laughs> Jadi makan ya ini lagi-lagi kita harus makan bergizi, nasi gitu ya teman-teman. Kemudian sayurnya dari kacang panjang sama toge dan proteinnya dari tahu. Jadi nggak ada dagingnya ya, nggak apa-apa. Pakai kerupuk ya pokoknya. Pakai kerupuk pakai sambel. <laughs> ya begitu. Betapa nikmatnya gitu ya teman-teman. Nasinya hangat pokoknya. Pokoknya kuncinya nasinya hangat. Yes, pokoknya nikmat gitu ya. Oke teman-teman, ini udah suapan keberapa ya tadi ya? Lupa ya. Pokoknya begitu ya teman-teman. Kacang panjang itu eh, sayuran yang sangat bermanfaat gitu ya. <laughs> ini udah mau habis ya nggak kerasa gitu ya saya skip gitu karena nanti kalau makan terus nanti durasinya terlalu panjang gitu ya oke teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan video saya tekan like apabila suka jangan lupa subscribe mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata sampai ketemu di video selanjutnya walahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye